rescue dari Kecamatan Naikbilah, Kabupaten Tapanuli Selatan, tanggal 24 Agustus. Hari ini, tadi pagi jam 8, proses pengangkutan ke Cempege, Kapi, zona inti Taman Nasional Gunung Leuser dimulai. Dan tim sudah kembali, proses pelepasliaran berhasil dengan sangat baik. Melalui pengangkutan helikopter ke site rilis di zona inti TNGL. Seperti itu kita mulai proses rilis.